Baru-baru ini kita telah mendengar kabar duka mendalam tentang kecelakaan yang dialami oleh kapal selam KRI Nanggala 402 yang akhirnya ditemukan tenggelam di perairan Bali. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Laksamana TNI Yudo Margono. Tenggelamnya KRI Nanggala 402 menyisakan duka mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Panglima TNI Hadi Cahyono mewakili TNI turut menyampaikan duka cita usai menyatakan bahwa 53 personil KRI Nanggala 402 telah gugur. Salam hormat kita bagi para pahlawan keamanan negara Republik Indonesia. Hai Sob, apa kabarnya? Bertemu lagi di Mantap Media. Kali ini kita akan membahas berapa banyak kapal selam antar negara, yang dimana kita cari tahu negara manakah yang memiliki kapal selam terbanyak. Dimana sebelumnya kita membahas negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kita memiliki 5 unit kapal selam, yaitu yang pertama KRI Cakra 401, yang kedua KRI Nanggala 402, yang ketiga KRI Nagapasa 403, yang keempat KRI Arda Dedali 404, dan yang kelima KRI Alugoro 405. Itulah dia 5 kapal selam yang dimiliki oleh negara kita. Dan bila kita bahas lebih jauh ke seluruh dunia, kapal selam dari negara manakah yang terbanyak? Hai Sob, mungkin semua kita beranggapan bahwa negara superpower Amerika Serikat atau Rusia, mereka lah yang memiliki kapal selam terbanyak ya Sob. Kapal selam yang merupakan salah satu alutsista andalan angkatan laut berbagai negara termasuk Amerika Serikat dan Rusia. Ternyata Amerika Serikat dan Rusia bukan yang terbanyak ya Sob. Lalu siapa yang terbanyak Bang? Nah lo, itulah yang akan kita bahas saat ini ya Sob. Marilah sama-sama kita cari tahu negara manakah yang memiliki kapal selam terbanyak. Inilah ulasannya. Ini dia 10 negara yang memiliki kapal selam terbanyak. Di posisi ke-10 diduduki oleh negara Kolombia dengan jumlah kapalnya yaitu 11 kapal selam. Di posisi ke-9 diduduki oleh Turki dengan jumlah kapal selamnya yaitu 12 unit kapal selam. Kesembilan diduduki oleh negara India dengan jumlah kapal selamnya sebanyak 16 unit. Di posisi ke-7 diduduki oleh negara Jepang yang memiliki kapal selam yaitu sebanyak 20 unit kapal selam. Di posisi ke-6 diduduki oleh negara Korea Selatan dengan banyaknya jumlah kapal selamnya yaitu 22 unit. Posisi ke-5 terbanyak diduduki oleh negara Iran, di mana negara ini memiliki 34 unit kapal selam. Posisi ke-4 terbanyak diduduki oleh negara Rusia, di mana negara Rusia memiliki 62 unit kapal selam. Di posisi ke-3 diduduki oleh negara Amerika Serikat yang ternyata di mana negara ini memiliki 66 unit kapal selam. Dan runner-up terbanyaknya adalah negara Cina. Negara Cina menempati posisi nomor 2 terbanyak kapal selamnya
yaitu negara ini memiliki 74 unit kapal selam. Peringkat pertamanya adalah Korea Utara yang memiliki kapal selam terbanyak di dunia, yaitu mereka memiliki 83 kapal selam. Dan tak diduga-duga ya sob, ternyata Korea Utara memiliki kapal selam terbanyak. Wow, ternyata Korea Utara sangat hebat dalam fasilitas militernya ya sob. Sungguh luar biasa banyaknya. Itulah dia tadi ulasan kabar berita dari Mantap Media ya sob. Jangan lupa beri kritik saran bagi kami sob. Dan jangan lupa terus ikuti kabar kami berikutnya. Mantap Media untuk sobat mantap.